sebuah video muncul yang menunjukkan Ukraina menggunakan sistem peluncur roket berat baru 220 mm, sistem yang dikenal sebagai Burevi. Lantas, senjata apa ini sebenarnya? Burevi dikembangkan oleh industri pertahanan Ukraina. Senjata ini merupakan versi modern dari peluncur roket ganda BM-27 Uragan era Soviet. Sistem peluncur roket ganda ini dapat menembakkan semua roket 220 mm termasuk 9M-27 Efek Eksplosif Fragmentasi. Selain itu juga roket terarah 9M-27K yang membawa sub amunisi fragmentasi 9M-59 dan 9M-27K2. Sistem roket memiliki berat 280 kg. Hulu ledak memiliki berat antara 90 dan 100 kg tergantung pada jenisnya. Salvo penuh 16 roket dapat dilakukan dalam 20 detik dan dapat menyerang target dalam jarak 35 km. Tetapi Ukraina dikabarkan telah mengembangkan roket 220 mm baru yang memiliki jangkauan hingga 65 km. Sistem ini menggunakan sasis Tatra 8x8 buatan Ceko dan dilengkapi dengan kabin lapis baja. Peluncur juga menerima sistem kontrol tembakan digital yang mampu berbagi target. Hal ini memungkinkan Burevi dimasukkan dalam satu sirkuit pengintaian dan serangan. Informasi dari kendaraan pengintai seperti drone dapat dikirimkan ke sistem itu. Ini meminimalkan waktu dari deteksi target hingga penghancuran dalam hitungan menit. Pada 2016, militer Ukraina dilaporkan mengoperasikan sekitar 70 peluncur Uragan. Meskipun sistem roket tersebut dikenal sangat kuat dan menghancurkan, Uragan usianya telah lebih dari 40 tahun. Selain itu, produksi sasis roda Uragan berakhir beberapa tahun yang lalu. Ini menjadikan sulit untuk mempertahankan dan menjaga sistem tetap dalam layanan operasional. Ukraina kemudian memulai upaya peningkatan. Beberapa tahun yang lalu, sistem roket artileri Ukraina Bastion 3 sempat muncul. Sistem didasarkan pada sasis truk militer kelas dan mempertahankan peluncur Uragan yang diperbarui. Tetapi Bastion 3 tidak pernah diadopsi karena keterbatasan dana dan masalah lain yang terkait dengan sasis kelas. Perusahaan yang memproduksi sasis ini hampir bangkrut. Kemudian pada tahun 2020 muncullah sistem Burevi. Kementerian Pertahanan Ukraina akhirnya menyetujui produksi senjata ini. Pada tahun 2021, 16 sasis Tatra dengan kabin lapis baja tiba di Ukraina. Namun sampai saat ini tidak jelas berapa banyak sistem artileri yang diubah sebelum invasi Rusia. Burevi yang berarti badai atau topan itu mempertahankan peluncur Uragan yang diperbarui. Sistem memiliki 16 tabung peluncur roket 220 mm. Perangkat membidik juga telah diperbarui dan dilengkapi dengan sistem pengendalian tembakan otomatis. Peluncur diarahkan dan ditembakkan dari kabin kendaraan. Burevi sangat efektif terhadap target area. Target khas dari sistem tersebut adalah konsentrasi pasukan dan kendaraan militer, baterai artileri, radar, baterai pertahanan udara, lapangan udara, dan target area lainnya. Salvo penuh sistem artileri ini mencakup area seluas 4,3 hektar. Kendaraan memiliki double kabin yang menampung 4 awak. Truk Tatra yang digunakan dirancang khusus untuk aplikasi militer. Kendaraan memiliki penggerak semua roda. Ini berarti setiap roda bergerak naik turun secara independen. Selain Ukraina, operator Uragan lainnya termasuk Rusia dan Belarusia. Keduanya juga mengembangkan versi modern mereka untuk menjaga sistem artileri ini tetap beroperasi. Rusia mengembangkan sistem roket artileri Uragan 1M yang memiliki dua pot modular dengan roket 220 dan 300 mm. Peluncur Uragan 1M didasarkan pada sasis mobilitas tinggi dengan konfigurasi 8x8. Sementara Uragan M Belarusia didasarkan pada sasis truk militer dengan konfigurasi 6x6. Senjata Belarusia ini memasuki layanan pada tahun 2019. Demikian sahabat Jatah apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatahapa.com dan www.fredsiona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. Hey, thank you, guys. Appreciate it.